Hamas mengeluarkan rakaman video baharu semalam yang menunjukkan dua tebusan warga Israel yang telah ditahan di semenanjung Gaza sejak serangan 7 Oktober tahun lalu di wilayah selatan diduduki Israel. Video itu dirakam sama dengan video tebusan sebelum ini yang didedahkan kepada umum oleh kumpulan Hamas. Bagaimanapun, pengganas Israel mengutuk penyiaran video itu atas alasan kononnya keganasan psikologi. Kedua-dua lelaki itu dikenali sebagai Keith Segal, 64 tahun, dan Omri Miran, 47, bercakap secara individu di hadapan latar belakang yang kosong. Kedua-dua tebusan itu menyampaikan perasaan cinta terhadap keluarga mereka dan meminta untuk dibebaskan. Miran telah dijadikan tebusan dari rumahnya dalam komuniti Nahal Oz di hadapan isteri dan dua anak perempuannya sebelum tercetusnya perang di Gaza. Segal yang mempunyai duit kewarganegaraan Amerika Syarikat dan Israel telah ditawan bersama isterinya dari bandar di sempadan lain. Isteri Segal kemudiannya dibebaskan semasa gejatan senjata singkat pada November tahun lalu. Pada suatu ketika, Segal menangis ketika dia menceritakan meraikan percutian bersama keluarganya tahun lalu dan menyatakan harapannya bahawa mereka akan bersatu semula.